Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Super Tipe. Oke teman-teman, video kali ini yaitu waspada tentang apa yang namanya dengan skimming. Apa sih itu skimming? Skimming itu pencurian data nasabah ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalkan masuk ke ATM, diperhatikan dulu ya, di sebelah kanan kirinya apakah ada orang atau di belakang ya. Nah, jika teman-teman mendapatkan mesin ATM yang berpintu, diusahakan di belakangnya nggak ada orang ya. Jadi orangnya di luar. Oke. Yang pertama itu teman-teman perhatikan sebelah sini ya. Ini barangkali ada sesuatu, soalnya skimming itu dilakukan di sini alatnya ya. Untuk pencurian data nasabah itu dari ATM dimasukkan ke sini, nanti data yang ada di ATM tersensor, terus bisa keambil alih ya datanya yang ada di ATM. Nah, di sini. Nah, terus yang kedua itu ada di sebelah sini, teman-teman. Biasanya kalau kasus skimming itu di sini ada CCTV-nya. Jadi, teman-teman kalau datanya sudah tercuri di sini, terus ATM-nya bisa diduplikat, teman-teman ya, karena datanya sudah diambil alih. Terus teman-teman di sini perhatikan, barangkali ada sesuatu. Karena apa? Karena ketika teman-teman mencet pin di sini misalkan ada CCTV yang kecil, nanti teman-teman pinnya sudah bisa kebaca ya sama pelaku skimmingnya. Nah, datanya sudah kebaca, pinnya sudah kebaca juga, nanti dengan gampangnya pelaku skimming itu menduplikat ATM teman-teman ya. Jadi teman-teman harus waspada di sebelah sini ya, sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, diperhatikan ya, untuk mencet pinnya teman-teman harus ditutup kayak gini ya, walaupun di sini sudah ada penutupnya, itu harus ditutup kayak gini ya, tetap ditutup ya. Nah, mungkin itu aja ya video tips terhindar dari skimming. Oke teman-teman, tetap waspada. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman tetap aman dalam menjalankan transaksi di ATM. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.